Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di channel Captain Apollo. Jadi di video kali ini kita akan kasih tunjuk ke kalian untuk enhance dari Black Series. Yang kemarin itu, yang di video pengumuman giveaway itu yang aku kasih tahu itu sebenarnya sekedar woro-woro doang atau pemberitahuan dini. Karena di video kali ini kita buat giveaway lagi guys. Kita buat giveaway lagi ya. Apa giveaway-nya? Nanti aku kasih tahu di akhir video atau di tengah video, kalian dengar aja, kalian simak. Jadi supaya nggak sampai ke skip. Di video ini aku akan betulan enhance dari Black Series yang aku tunjukin kemarin. Batunya nggak berubah sama sekali, masih sama. Aku langsung buka ya. Di sini ada 100 totalnya. Ini tambah ini, 107 totalnya ya. Jadi kita main enhance-nya itu kayak gini nih, ini langsung 5, nanti di sana 5. Paling ini kan kurang 1 nih, nanti dia kita tambahin 1 dari sini. Atau mungkin cuma 105, bisanya kan kelipatan 5 doang kan. Jadi di sini kayak aku bilang tadi akan ada giveaway. Kita enhance dulu, kita lihat. Jadi kalau kalian yang mungkin tahu polanya, mungkin kiri-kiri, kanan-kanan, kiri-kanan, kayak mana gitulah, kalian punya kepercayaan sendiri akan pola batu ini. Kalian bisa lihat di sini, ini aku nggak pakai pola, aku asal tembak aja. Mungkin nanti di sini 5 dulu, di sini sekali gini, ini kan sekali hitungan ini, baru di sini sekali lagi, baru tembak ke sini, karena hitungannya kan setengahnya gitu. Dan kira-kira berapa batu yang jadi? Jadi 105 itu, kalau 105 dibagi 5 itu kira-kira bisa jadi 26 batu kan? Harusnya 26 batu nih, 26 batu 5. Nah, batu 5 aku kan kosong nih, yang Black Shark. Dia harusnya dapat Black Shark atau Black Cat. Kita misalnya enhance di Black Shark ini, dia kemungkinan kalau nggak Black Shark dapat, dia bisa dapat ke sini. Atau nggak, malah dia dapat yang ini, balik ke batu 4 lagi atau batu 4 ini. Jadi nggak mungkin ke batu lain gitu loh. Jadi batu lain abaikan, nggak usah dilihat. Kalian perlu perhatikan di batu 4 yang Black Shark, atau batu 4 Black Cat, atau batu 5 Black Shark, dan batu 5 Black Cat. Kalian bisa lihat rate-nya berapa, dan gimana nanti. Aku mungkin bakal nebak-nebak sesuai kepercayaanku, kira oh berhasil, oh gagal gitu loh. Gitu ya. Sebelum mulai kita coba dulu dari ini dulu ya. Langsung aja deh, atau dari batu-batu kecil dulu ya. Aku pengen coba ini dulu. Pengen dua kali lah kita coba dulu. Pemanasan. Karena baru login ya. Nih, dia kan bisa batu black satu lagi nih. Ini berarti gagal dia hitungannya. Istilahnya kita ngebuang 5 black shark 1 untuk dapatkan 1 black shark 1 ya. 4 black shark itu kebuang gitu loh. Sama gold. Di sini memang masih murah. Masih 250 guys. Nah, ini kan bisa lompat ke seberang. Masih murah, masih 250. Nanti kalau yang 4 itu mahal gitu loh. Jadi kita coba dulu ini. Dia 105, harusnya 105. Nanti bisa dapat berapa batu ini, berapa batu 5-nya ini. Kita coba ya. Percobaan pertama, guys. Dia dapat black cat ya. Jadi mungkin nanti akan sedikit rame server ini. Nih, akan sedikit rame nih. Aku yakin akan sedikit rame. Jadi mungkin kita blok dulu guys. Kita blok dulu chatnya ya. Malas aku di chat-chat. Nanti dikira biasalah, banyak orang iri kan. Padahal kan ini nabung sama beli gitu loh. Ini udah lama nih aku nggak nge-fuse. Jadi ya udah kita mainkan dulu. Ini dua kali di sini, nanti kita pindah ke sana. Apa sih chatnya? Cair. Dapat black shark ya. Jadi hitungannya berhasil, walaupun memang tadi juga berhasil walaupun nyebrang. Jadi berhasilnya itu mungkin berhasil tipe B ya. Ini berhasil tipe A, berhasil 100%. Ya memang jadi yang pertama tadi jadi plus batu 5, cuman kan dia nggak satu tipe gitu, nyebrang. Kita coba tembak yang ini. Berapa biji sih, percobaan ketiga nih guys. Nah, dia nyebrang, dia berhasil super ini. Karena orang yang mahal itu ini ya, Black Shark yang kayaknya yang mahal. Gaskan ya, gaskan. Kita lanjutkan ke sini lagi berarti. Percobaan keempat, belum ada gagal dari tadi. Nih, belum ada gagal percobaan keempat. Masih jadi batu 5 terus, udah 4 kali ya. Oke, kita tembak. Betul ini. Gagal guys, percobaan kelimanya gagal. Oke, kita baca lo komennya.
biar haters bisa lihat. Iya betul itu. Terserah lah orang mau bilang apa. Wong ini aku beli, kalau nggak beli aku nabung kan. Silakan aja ini. Lagian ke record kok ini gimana cara enhance-nya kan gitu. Eh, percobaan ke-6 ya, ke-6. 1 2 3 4. Oh, enggak, berarti enggak ini. Kita ke sana, ke seberang. Percobaan ke-6, guys. Percobaan ke-6 berhasil ya. Percobaan ke-6 berhasil. Sebentar, sebentar. Ini kita ke percobaan ke-7, guys. Ke percobaan ke-7, langsung lagi kita ke sini. Percobaan ke-7-nya juga berhasil walaupun nyebrang ya. Jadi kalian bisa lihat nanti nih gimana rate-nya, gimana polanya gitu loh. Percobaan ke-7, ini percobaan ke-8 ini. Next, kita outkan dulu. Percobaan ke-8 berhasil lagi. Dia dapat PC ya. Dapat PC. Black Cat-nya gila, dia nyebrang-nyebrang. Percobaan ke-9 sekarang. Percobaan ke-9 kita ke sini berarti. Kok 25, 20 harusnya tadi dapat 20. Sorry, 105 bagi 5 ya 21 harus. Ini kita dapat Black Shark ya, guys. Masih gagal sekali ya. Kita sekarang ke percobaan ke-10. Percobaan ke-10. Duar. Dapat Black Cat lagi, guys. Percobaan ke-10 ya. Dapat Black Cat. Sekarang kita ke percobaan 11. 11 masih di sini harusnya ya. Ini hokinya kok beras. Oke. It's okay. Percobaan ke-12 sekarang, guys. Percobaan ke-12. Kenapa orang suka nyebrang gitu loh? Hiap. Black Shark. Nah, dia harus disorain kayak gitu dia. Percobaan ke-13. Percobaan ke-13. Ini ada yang ngechat-ngechat. Coba kita balas gini dulu. Oke, ini percobaan ke-13. Gagal ya, guys, gagal. Kita lanjut lagi percobaan 14. Berhasil lagi. Sekarang percobaan ke-15. Percobaan ke-15, kita lihat gimana hasilnya. Gagal ya, guys. Why gitu loh. Why? Kita ke 16 lah. Langsung aja 16. Jadi sekarang ke 17. Jadi lagi tapi Black Cat, why? Berhasil. Oke, enggak apa-apa. Ke-18. Kita 18 di sini berarti, guys. 18. Apakah di sini dia? Tweng, berhasil dia. Kenapa lebih gede rate-nya waktu kita Black Cat ya? Lebih gede Black Cat ke Black Shark daripada Black Shark sendiri gitu loh. Ke percobaan 19.
19. Kalian bisa hitung tadi berapa kali gagalnya. Giveaway-nya bukan itu, bukan itu. Ini gagal lagi ya. Percobaan ke-20 nih sekarang. Ke-20. Nah, dapat. Kita masih bisa 2 lagi, jadi kemungkinan bisa masih bisa 2 lagi dari sini. Apa kalau jadi 2-duanya ini? Jadi lagi, guys. Percobaan ke-22, kemungkinan terakhir. Ya mungkin terakhir, pasti terakhir sih harusnya. 4 sih terakhir kan. Tadi kita berharap 21 batu ini ya, batu 5. Sekarang berapa? Jadi. Oke. Kalian hitung nih, jadi berapa nih? Harusnya tadi bisa dapat 21, ternyata dia jadi 18 doang. Dan berarti 3 ya. 3 kali gagal. Sebenarnya bukan 3, 4 kali malah. Karena tadi kita sempat dapat batu 4-nya lagi. Jadi aku menurut catatanku tadi aku nge-fish itu ada 22 kali, 18 jadi, 4 itu gagal gitu kan. Nah, kalian bisa lihat sendiri tuh tadi polanya. Mungkin ya itu khusus untuk batu sejenis ya. Jadi kalau kalian nge-mix batu-batu lain itu mungkin ya aku belum buat kontennya. Mungkin nanti ya. Tapi aku nggak bisa aku janjikan karena males buat batu lain, buat apalah juga gitu loh. Kalau ini masih bisa dijual, masih bisa kepake dan laku gitu loh. Dan kalau batu sejenis biasanya gitu, kayak gold ram ke gold eagle atau WW ke WM itu suatu sejenis, itu sejenis ya, kayak ini white series kan, ini gold series, red series, blue series gitu. Jadi berhasilnya 18 kali, guys. Terus apa namanya? Di sini aku mau buat giveaway juga. Tapi sebelum buat giveaway, kita tambahin dulu kegiatan di video ini. Apa itu? Bentar. Ini kali ya. Bentar ya. Oke. Jadi giveaway-nya ini, guys, biar gampang. Kalian sebutkan ini aja. Ini enggak susah-susah. Kalian sebutkan kira-kira harapan kalian di Atlantica ini apa yang akan terjadi gitu loh. Apakah level maksimalnya nambah atau itulah contohnya, apakah update yang kalian inginkan di Atlantica Online itu apa? Di Atlantica Online Valve khususnya ya. Apa? Jadi harus spesifik. Nanti aku bakal milih, bukan di random, aku bakal milih 2 orang dengan jawaban paling mantap menurutku ya, menurut versiku. Jadi kalau kalian merasa jawaban kalian udah mantap tapi aku milih nggak mantap, ya hakku gitu loh, kan aku yang ngasih giveaway gitu. Jadi aku nggak akan terintimidasi sama faktor satu server, aku kenal atau enggak. Aku bakal milih jawaban yang paling menarik menurutku. Oke, okay? Harapan dan keinginan kalian di Atlantica ini. Bukan maksudnya, ya bang aku pengen berharap dapat level 200 cepatnya. Bukan. Itu kan keinginan kalian. Cuman harapan kalian kayak Atlantica ini level maksimalnya nambah, atau ada map-map baru, atau mungkin monster baru, atau dungeon baru, weapon baru. Ya terserah. Sampaikan di kolom komen. Kasih aja harapan kalian apa. Kasih harapan yang paling menarik, yang kira-kira masuk akal juga ya. Jangan gak masuk akal. Kira-kira oh itu masih mungkin gitu loh, kayak monster baru kan masih mungkin. Dan kira-kira apa ide-ide kalian gitu. Aku bakal milih 2 orang pemenang. Hadiahnya apa itu nanti, ini mungkin hadiahnya kalian gak akan menduga, gak akan murah, pasti gak murah. Jadi siapkan jawaban kalian, dan kalau bisa pastikan supaya gak dicontek ya gitu loh. Jangan ada jawaban sama lah, kalau bisa hargai juga. Kalau kalian nyontek juga ya kasihan lah orang yang udah kasih ide pertama gitu loh. Karena kan belum tentu aku menganggap itu menarik juga kan. Jadi kalian sampaikan aja ide kalian sendiri, apa harapan buat game ini gitu. Mungkin ya kayak tadi, banyak mon baru, banyak mon gratis, event gratis ya silakan. Ada event ini kayak event kemerdekaan, event lebaran ya silakan gitu loh.
yang menarik lah menurut kalian apa, sampaikan di komen. Aku bakal pilih 2. Pakai nickname server dan hashtag GA cap ya. Harus dikasih yang 3 itu. Kalau enggak ya susah milihnya. Aku bakal milih, nanti aku tunjukkan ke kalian juga di pengumumannya. Hadiahnya juga enggak bakal murah. Itu pasti mahal. Bukannya pom pamer, cuman itu kenyataan seperti itu gitu. Oke. Jadi kita sekarang mau nambahin kegiatan sedikit. Semacam spoiler buat konten selanjutnya, apa itu? Mysterious Jupiter Box ya guys. Ini dia. Aku udah ada 200 lebih. Aku buka 19 aja. Dan kita langsung ke Vulcanus aja guys. Kita langsung ke Kakek Pincang karena sebelahnya Robo belum ada ya. Kita buka dulu guys. Kira-kira gimana nih dia? Apa yang terjadi di sini? Apakah ada kali 10? Kali 10 plus 10 kok polos-polosnya banyak kalau lihat ya kan. Plus 8 ya. Plus 2. Ini sekedar spoiler buat next konten karena masih ada banyak box. Mungkin supaya konten berikutnya nggak terlalu ramai, ya nanti kita sesuaikanlah sama ukuran inventory ya. Biar nggak terlalu sesak juga. Ini aja nih. Nggak ada plus 10. Kita tembak-tembak nih. Sekalian mau... Wow. Jadi jangan lupa giveaway-nya. Kalian kalau ketinggalan info giveaway, kalian bisa mundurin dikit. Tadi udah aku sampaikan. Dan harapanku kalian simak dari awal. Dan kalau kalian sering nonton-nonton kontenku juga, kalian pasti tahu dari harapanku sendiri itu apa. Maksudnya, contoh tipikal harapanku itu gimana buat game ini. Mungkin kalian bisa ngasih ide lagi dari ideku itu. Ya, mungkin ya. Oke, kita mainkan aja guys. Kita mainkan. Kita kasih polos-polos dulu lah. Ini dapat ini semua nih. Plus 7, plus 8, plus 5 banyak. Jadi dong. Jadi juga. Oh, jadi lagi. Ini gagal harusnya. Wow. Coba, kalau kita masukkan kali yang mana ya? Ini nih, plus 7 nih. Pasti gagal ini, lihat. Kan? Betul kan? Pantang nggak dipancing dia nih. Pasti langsung ngambek, langsung minta. Nah, ya kecil-kecil dia. Ya udah, kunaikan. Berikan kepadamu yang plus-plus gede. Berikan kepadaku. Nah, udah gagal terus. Gagal lagi. Nanti kan kalau dia ada 100 box yang tadi itu Jupiter itu. Kan enak tuh. Mecah-mecahinnya kan enak tuh. Lumayan kalau ada yang pop-up ke L kan. Kita tembakin aja lah. Gagal. Berhasil ini. Gagal lagi. Berhasil, gagal. Iyalah, dibilang gagal ya gagal dia bos. Gagal. Berhasil ya, rival. Wah, berapa grade ini? Aku dari tadi cuma 2 grade paling banyak. Ini kalau gagal, berhasil 3 grade ya. Udah lumayan lah. Walaupun rival ini gak ada harganya kan gitu. Bentar ya guys. Berhasil lah gitu dia. Duar. Wah gagal. Wah gagal juga. Udah habis sisa ini. Gagal juga ini. Oh, berhasil. Ini ya. Ini grade keempat ini. Kalau berhasil paling tinggi di sini. Berhasil dong di motherfucker. Oh, berhasil. Wah, gagal dia. Udah mau pop up tadi padahal. Gagal juga.
gagal juga. Terakhir, plus 7. Gak berhasil. Berhasil plus 10. Yuh. Ya. Ya, udah hancur dia. Nah, udah habis tumbalnya. Yaudah. Oke, videonya sampai sini aja guys. Makasih udah nonton. Dan jangan lupa tetap di subscribe dan di like. Diaktifkan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan notifikasi. Jangan lupa ikutan giveaway di video ini. Aku udah kasih tahu di tengah tadi. Sekali lagi, aku menghargai pendapat kalian. Aku menghargai keseriusan kalian untuk mengikuti ini. Jadi saling-saling menghargai. Hargai aku juga. Pengumuman aku umumkan tanggal 15. Kalau nggak mundur ke 16. Beda sehari palingnya kalau telat. Seminggu, jadi nggak seminggu lah, sekitar nggak, sekarang udah tanggal berapa, sekarang udah tanggal 11 ya, sekitar 6 hari lah berarti ya. Jadi good luck, semoga ide kalian itu menarik dan aku pilih. Oke, okay? See you di video berikutnya.